Jualan Rahmah Kasih Sayang Siri ke-29 di Negeri Sembilan terima sambutan menggalakkan. Ini termasuk dinilai. Kan memang perlu diadakan dari masa ke semasa. Program macam ni secara tak langsung, secara dalam semasa dia datang shopping tu, dia boleh mengeratkan, dia boleh membantu mengeratkan lagi silaturahim antara penduduk yang ada dekat sini. Mungkin selama ni tak kenal orang sebelah, tak berbual. Bila datang ke pasar raya macam ni, beli barang, jumpa orang sebelah. So, mulalah berbual. Saya rasa benda tu memang elok. Memang positif. Dapat membantu rakyat yang orang kata yang perlu untuk berjimat cermat tu, memang sentiasa menunggulah jualan ramah yang macam hari ni untuk kita membuat stok ke di dapur macam tu. Memang sangat membantulah bagi saya yang suri rumah yang ada anak yang ramai kan. Kelebihan sebab dengan harga murah kita, mana kalau kos biasa sekali kita beli bahan dapur dalam 100 ke 200, tapi tadi saya beli ayam 2 ekor, beras 5 kilo, tepung 6 kilo. Tak sampai pun 100, dalam 70 lebih je. Maknanya dah mana banyak sangatlah kata penjimatan dekat situ. Bagi kami suri rumah ni rasa macam berbanggalah, berbesar hati jugalah apabila diberikan macam ni kan. Harap-harap kalau ditawarkan datang, kita pun tak tahu kan macam mana kita punya ekonomi kita ni bertambah teruk ke kan. Ya, banyak meriah, banyak customer yang datang, yang beri belia dengan banyak lah. Dibandingkan dengan biasa lagi banyak lah. Barang yang ramah, semua dia orang beli. Beras, ayam, semua banyak. Isi ayam, susu, tepung, telur, semua banyak. Dengan sayur-sayuran.